فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Apabila ada kemudaratan Kita bisa mencegah untuk tidak terjadi, maka itu yang kita lakukan. Jangan sampai kemudaratan itu terjadi. Jadi, sebelum terjadi, kita mengantisipasinya agar tidak terjadi. Ketika sudah terjadi, maka kita lakukan sesuatu yang bisa menghilangkan mudarat itu. dan dengan cara yang paling ringan dulu. Ketika cara yang paling ringan tidak mempan, maka kita gunakan cara yang lebih lebih kuat lagi. Cara yang lebih kuat tidak mempan, kita gunakan yang lebih kuat lagi. Itulah maksud dari ad dhararu yudfa'u biqadril imkan. Jadi kemudaratan itu harus dicegah semampu mungkin, sebisa mungkin. Disebutkan di sini bahwa makna kaidah secara hukum syar'i sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi. Kalau hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lainnya maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil. Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi, jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang, sebagaimana ungkapan yang masyhur: "menjaga lebih baik daripada mengobati", "pencegahan lebih baik daripada pengobatan". Dan untuk melakukan hal ini, maka dengan batas kemampuan yang ada. Para jemaah sekalian rahimanurrahimakumullah, kaidah ini sebenarnya ya selaras dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kaidah ini. Kalau misalnya kita punya tanah kosong, kita punya tanah kosong. Tanah kosong tersebut di samping jalan, dan kita khawatir tanah kosong ini, kalau tidak diperhatikan, nanti akan menjadi tempat buang sampah. Akhirnya, kita mengantisipasi bagaimana biar tanah kosong ini tidak dijadikan sebagai tempat buang sampah. Akhirnya kita pagari. Ternyata setelah dipagari masih saja ada yang buang tempat sampah. Bagaimana kita berusaha? Kita berusaha untuk tambah lagi, lebih kuat lagi. Misalnya dengan menulisi tulisan dilarang buang sampah di tempat ini. Ini ad YouTube yudfa bi imkan ternyata tulisan dilarang buang sampah di tempat itu masih kurang mempan. Akhirnya ada tulisan yang macam-macam. Yang buang sampah di tempat ini semoga suaminya poligami. Iya ada tulisan seperti itu. Ternyata tidak mempan lagi. Maka dijaga. Kalau ada yang buang sampah di situ, langsung diingatkan, Mas jangan buang sampah di tempat itu, Pak jangan buang sampah di tempat itu, Bu Mbak jangan buang sampah di tempat itu. Ternyata masih buang sampah. Ya bisa kita eh, dengan cara yang lebih lebih kuat lagi. Misalnya dengan mencegahnya, dengan tangan kita, dengan fisik. Tidak boleh itu tanah kita. Ya seperti itulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata malah bikin gaduh bisa kita laporkan ke polisi dan seterusnya. Ini abdararu yudfa' al-imkan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Contoh lagi misalnya ada kita punya anak misalnya. Kita punya anak, kita lihat keadaan di zaman kita ini. Anak-anak sangat mudah tergoda oleh gadget, dan kita khawatir anak kita juga demikian. Maka, kita berusaha bagaimana caranya agar anak kita tidak kecanduan gadget. Kita lakukan tindakan-tindakan preventif antisipasi. Kalau ternyata tindakan antisipasi itu kurang mempan terjadi, maka kita akan lakukan sesuatu yang menjadikan anak tersebut bisa terhindar dari mudarat itu. yudfa'u imkan. Dalam syariat juga demikian. Dalam syariat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghindarkan manusia dari kemudaratan-kemudaratan. Misalnya, hilangnya akal maka Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak terjerumus ke dalam tindakan menghilangkan akalnya ada ancaman-ancaman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlus wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sesungguhnya khamr judi دن الأنصاب والأزلام الأنصاب يا برهالا برهالا الأزلام يا اه والأزلام رجس من عمل الشيطان يا تو رجس عملان ين اه قطر min amali syaitan dari tindakan-tindakan syaitan fajtan ibu maka jauhilah la'allakum tuflihun agar kalian selamat beruntung ada ancaman-ancaman seperti ini penjelasan bahwa ini sesuatu yang tidak baik ternyata ancaman tersebut tidak mempan terjadilah tindakan menghilangkan akal. Ada tindakan mabuk-mabukan. Maka ada cara yang lebih kuat lagi. Yaitu dengan dicambuk. Dicambuk 80 kali. Iya. Dalam syariat seperti ini. Ada perzinaan nanti. Kalau orang berzina, maka akan terjatuh ke dalam kemudaratan yang besar. Maka sebelum terjadi kemudaratan itu, syariat memberikan peringatan-peringatan. Uh, syariat menjelaskan kepada kita tentang zina itu dosa besar. Kemudian, ketika hal tersebut tidak umpan dan terjadi perzinaan maka ada hukuman yang lebih kuat yaitu dicambuk seratus kali kalau gairu muhsan kalau sudah muhsan malah sampai di rajam apabila telah memenuhi syarat-syaratnya ini ad-dararu biqadril imkan kalau belum terjadi ada antisipasi kalau sudah terjadi ada penanganannya ada eh, hukumannya kalau bisa ditangani dengan tanpa menimbulkan mudarat sama sekali maka itu yang dilakukan kalau ternyata harus menimbulkan mudarat yang ringan maka itu harus dilakukan walaupun ada mudarat tapi mudaratnya lebih lebih ringan. Kalau mudaratnya lebih besar lagi dan harus dilakukan, lakukan. Nanti sampai batas mudaratnya sama, baru tidak boleh. Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama. Tapi kalau dengan mudarat yang lebih rendah, maka masih bisa dilakukan. Baik, apa dalil dari kaidah ini? Di antara dalilnya adalah

mereka yaitu orang-orang di luar Islam atau musuh-musuh Islam kekuatan apa saja yang kalian sanggupi Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan apapun yang mereka mampui untuk siapa? Untuk menghadapi musuh-musuh Islam ya untuk menghadapi musuh-musuh Islam dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang jadi suruh mempersiapkan kekuatan dalam bentuk apapun dan juga kekuatan kuda turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum. yang dengan persiapan itu kalian bisa menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian wa min la dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya Allahu ya'lamuhum ya tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka Disebutkan di sini sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah azza wa jalla memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh. Hal itu untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tidak menyerang kaum muslimin. Dan seandainya mereka menyerang, maka kaum muslimin sudah punya kekuatan untuk melawan mereka. Iya. -dararu yudfau bi imkan. bisa jadi kaum muslimin diserang maka sebelum penyerangan terjadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan dengan adanya persiapan kekuatan maka musuh menjadi takut musuh menjadi takut dan akhirnya tidak menyerang tidak terjadi Dar. dan sekarang ya banyak dilakukan oleh negara-negara kuat ada uh, uji coba rudal uji coba uji coba itu untuk apa sebenarnya sebenarnya untuk memperlihatkan kekuatan bahwa kami punya ini kami punya itu agar negara-negara yang lain itu gentar takut Kadang-kadang diumumkan uh, bahwa negara Fulan punya rudal balistik yang bisa menjelajah sampai ribuan kilometer. Diumumkan untuk menggetarkan hati-hati orang-orang atau negara-negara lain yang ingin menyerang negara tersebut disebutkan juga berapa jumlah pesawat tempurnya, berapa jumlah kapal perangnya, berapa jumlah tentaranya, berapa jumlah uh, tank-tanknya dan seterusnya. Disebutkan disebarkan info tersebut agar negara-negara lain takut menyerang negara tersebut. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Contoh penerapan kaidah ini. Disebutkan di sini di antara contohnya disyariatkannya jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh Islam. Jihad itu disyariatkan di antara alasannya adalah untuk menolak bahaya yang datang dari musuh Islam. Di zaman dahulu bisa jadi kalau sebuah negara tidak menyerang negara lain bisa jadi malah negara tersebut yang akan diserang. Maka ada jihad ya yang tujuannya adalah untuk menaklukkan Bukan untuk bertahan, ya. Ada jihadul qital ya. Ini jihad yang memang tujuannya untuk menaklukkan daerah yang uh, menjadi sasaran penaklukan. Ada jihad memang jihadud diva, jihad untuk bertahan, jihad untuk menaklukkan ini yang menyerang daerah lain. Antara tujuannya agar Tidak diserang oleh Daerah tersebut Sebelum mereka menyerang Maka kita menyerangnya Taib